Hai sobat YouTube, saat ini sobat sedang menyaksikan video dari MaxMath Channel. Ya, langsung saja tutorial kali ini berkenaan dengan cara memberikan efek blur pada gambar ataupun foto menggunakan Photoshop. Oke, untuk sobat yang tahu, ini dia tutorial selengkapnya. Baik, untuk memulai tutorial, langkah pertama kita buka dulu Photoshopnya. Di sini versi Photoshop yang saya gunakan adalah Photoshop CS6. Nah, jika sudah terbuka Photoshopnya, kita buka foto ataupun gambar yang ingin kita blur. Kita tekan Ctrl plus O. Kita buka, kita pilih dulu fotonya. Selanjutnya kita buka. Jika sudah terbuka seperti ini, untuk menambahkan efek blur, langkah pertama kita masuk ke menu filter, yaitu menu bar yang ada di atas seperti ini. Kita pilih menu filter. Selanjutnya kita masuk ke pilihan blur. Di sini jenis blurnya ada banyak, namun di sini yang sering digunakan adalah yang paling umum. Kita gunakan Gaussian blur di sini. Kita pilih Gaussian blur. Jika sudah, langsung kita atur radiusnya ataupun intensitas blurnya mau setebal apa. Kita tinggal geser tombol preset yang ada di bawah ini. Kita klik, tahan, terus kemudian kita geser. Geser ke kanan sampai radius yang kita inginkan. Misalkan seperti ini, fold over, kita kurangin lagi. Ya, mungkin seperti itu cara menambahkan efek blur di Photoshop. Dan mungkin sampai di sini dulu tutorial saya kali ini. Apabila ada pertanyaan, jangan suka untuk bertanya di kolom komentar. Oke, sekian dan sampai jumpa.